Nah, jadi teman-teman, kita lagi ada di Solo Surabaya lagi nih. Nah, di Solo Surabaya Solo Wonogiri, coy. Salah-salah. Ingat ya kalian itu ambil rutenya Solo Wonogiri, coy. Jangan sampai salah gitu. Kalau kalian salah, kalian nggak bisa ke rute ini, coy. Oke, kita sambil ngobrol aja sambil jalan, coy. Aduh kan. Nah, jadi kita bakalan coba updatean map yang baru lagi dari Bung Alien GMP nih, coy. Ini tuh beda ya, men. Kalau yang kemarin itu dianya beda, coy. Kemarin itu dia apa ya? Belum bisa loading map gitu. Jadi kalau yang di updatean ini dia loading mapnya udah dipindah ke sini. Terus itu ada penambahan beberapa animasi gitu. Makanya kita lihat aja coy, ini serasa buset versi 3.7 makin lama makin real banget ini. Nanti ini pasti mod map ini tuh bakalan diupdate update lagi nih sama Alien GMP. Biasanya dia kayak gitu coy, sekali sekali buat mod map gitu ngupdate mod mapnya itu terus sampai beberapa kali gitu loh. Supaya ya nggak capek gitu, karena kan kalau setiap buat satu mod map itu capek banget coy. Makanya dia mungkin ngebuatnya kayak gitu jadi sistemnya, jadi dibuat satu terus nantinya diupdate update lagi gitu loh, dibuat satu diupdate update terus gitu. Itulah yang ngebuat nanti menurut gue bakalan jauh lebih bagus gitu. Kita lihat aja nanti updatean-updatean apa lagi yang bakal dimasukin sama Bung Alien GMP ini coy. Nah, ini salah satu mod map yang kita tunggu-tunggu juga coy gitu, karena si Alien GMP ini kalau ngebuat mod map ini selalu bagus-bagus gitu coy. Makanya kalian simak terus aja lah di channelnya coy, kita bakalan selalu buat konten-konten menarik setiap harinya coy. Nah, tapi sebelum itu, untuk ngebantu channel ini semakin semangat berkarya, kalian tembusin 300 ribu subscriber di tahun ini coy. Kalau udah makasih banyak men, barulah kita lanjut ke videonya. Ops, ini pengecilan jalan ya. Tuh kan mampus kita. Tuh, gila. Tabrakan beruntun dong. Oke, share, pengen subscribe dan juga komen like-like video ini ya, men. Nah, kita belok aja langsung. Ups. Aduh, duh. Kenapa nih setir kita kayak tadi nggak bisa belok gitu. Dia kayak geter di situ loh. Makanya kita coba tuh. Oke, udah bisa ya. Mantap jiwa pakai pokoknya, coy. Oke, kita gas, ini udah mau loading map Solo Wonogiri. Dia loading map sekali dan itu deket banget coy di daerah Sukoharjo, inilah lokasi mod mapnya itu coy. Nah oke, kita langsung masuk ke loading map nih. Kita masuk, oke kita masuk loading map, kita gas cut. Oke, ini dia, kita coba tutup dulu coy. Mantap jiwa, kita udah tutup. Selanjutnya kita gas tipis-tipis coy. Nah oke, masuk ya di Sukoharjo. Inilah map yang kita tunggu-tunggu gitu dari tadi gitu coy. Tuh, kita gaskan tipis-tipis aja nih. Nah, ini dia di lampu merah pertama itu, kalian itu beloknya ke kanan ya coy. Ini lampu merahnya tuh, ini yang pertama nih. Disinilah kalian langsung belok ke kanan coy. Ingat ya, lampu merah pertama ini kalian terobos aja lah tuh. Karena ya nggak di dunia nyata, nggak di game itu lampu merah gue males banget coy. Tapi kalau di dunia nyata kan nggak bisa terobos gitu, kita bisa kena hukum yang berlaku dan juga kita bakal mengalami kerugian yang besar coy. Ini mobil kenapa tiba-tiba masang lampu sen gitu, dia seakan mau nyalip padahal nggak ada kendaraan apapun. Ay, mohon maaf pak, mereka jadi laka juga loh. Mereka laka itu bukan salah gue coy, tapi salah supirnya sendiri gitu loh. Suruh siapa dia nggak ngerem gitu. Shit, gila, ringan banget trafficnya coy, serasa kayak kita nabrak kertas gitu nih coy ya. Tuh kan, gila gila, dia langsung bener-bener mental. Coba kalau bus ya, tapi kalau bus dia terasa berat coy, speed kita langsung berkurang banyak. Kalau mobil kecil tadi speed kita kayak berkurangnya dikit gitu. Oke, kita tabrak dari belakang, semoga kena. Ay, nggak kena coy, gila itu supir truknya jago coy. Nah, kita masuknya dari situ ya, jatuh masuknya lurus tuh, ada jalan kecil, kita masuk ke sini dan kita terobos coy. Kita terobos aja. Nah, di sini kita masuk tipis-tipis men. Ini dia lokasinya coy. Widih, mantap jiwa nih. Nah, kita coba belok pelan-pelan nih. Ups, masuk tipis-tipis. Nah, ini dia kan, ini coba ya kita lihat, kayaknya di sini nggak ada yang berbeda. Di mana ya dia tambahin animasi-animasi yang baru yang dia bilang itu coy. Kita coba lihat dulu, di sini kayaknya nggak ada. Hati-hati coy, ini
pinggirannya selokan ini mematikan banget coy. Gue inget banget kemarin kita masuk selokan dan harus ngulang jauh coy. Gue males banget kalau ngulang gitu loh. Widih mantap jiwa pak, kita berhasil ngelewatin. Nah jadi inilah coy lokasinya, itu kayaknya ada yang baru tuh. Di sini tuh kan ada 2 ekor sapi gitu, ada 2 ekor sapi coy. Nah kita coba ambil gambar dulu nih tuh yang di depan sini, sapinya sama kah? Sama ya coy tuh, ini nggak tahu sapi model apa tuh. Inilah dia tampilan si sapi itu coy. Jadi kayak update-nya tuh dikit loh, tapi dia itu cuma nambahin sapi 2 ekor aja di sini ya. Tapi sapinya gerak coy tuh, ekornya gerak dan nggak bisa jalan ya. Sempat bisa jalan, bahaya juga dia bisa kejalanan gitu ya kan. Oke kita mundur. Ini sebenarnya di aslinya itu yang real itu yang mana ya, yang dari pihak Malio atau yang ini gitu. Ini tuh kayak kecil gitu, jadi ini asli ngeri sih. Tanjakannya juga brutal banget kayak yang ini. Kalau dari pihak Malio gitu kayak yang lebih besar dan kayak gampang gitu. Kalau ini asli coy, ini kelihatan sulitnya gitu tuh. Nah di sini ada bengkel, di Malio juga ada bengkel, tapi Malio bengkelnya kecil besar gitu. Kalau di sini bengkelnya kecil coy. Nah di sini kita lihat nggak ada animasi apapun. Ada coy, ada men. Apa itu? Wow, gila! Ada penampakan gitu. Bisa-bisanya dong ada penampakan di situ. Aih, ada bawa bawa hewan pula itu kan? Bawa apa ya? Babi coy dia tuh. Gila, tapi bus kita sanggup loh. Tuh, padahal kita lagi berhenti tadi posisinya, tapi bus kita sanggup ternyata ngelewatin si tanjakan ini. Nah itulah dia tuh untuk penampakannya gitu, dia ngapain gitu di situ. Mungkin ada penunggu yang dulunya pernah mengalami laka di situ. Oke lah kita langsung gas cepet-cepet aja cuy. Semoga nanti diganti anim polisi aja sih, menurut gue kayak nggak logis gitu dibuatin kayak gitu ya kan, kayak gak nyambung gitu. Oke kita coba lihat ekspor jalannya cuy. Nah di sini itu bisa menuju loading map langsung ke Wonogiri katanya. Kita coba lihat tuh, gila mapnya coy. Ini enak banget kalau ada traffic coy tuh, dia lebih kecil. Tapi selokan di sampingnya itu maunya dihilangin aja lah. Bahaya coy selokan itu. Gila keren banget coy. Ini kalau tanpa loading map bakalan jauh lebih enak gitu. Holy shit, ngeri ngeri ngeri. Pinggirnya langsung jurang gitu. Nggak ada pembatas jalan. Oke. Keren banget loh, ini kayak ETS coy. Asli men, gila. Kalian bisa lihat sendiri lah. Wih, mantep jiwa nih alien gameplay nih. Ups, apa tuh tadi? Tuh ada sapi-sapian lagi coy. Tuh, di sini ada sapi. Dia nggak tahu ini lagi ngapain coy. Lagi mau ngeliatin kita gitu ya kan. Oke. Ini kalau nggak ada loading mapnya enak coy, gila kayak langsung tembus gitu. Wih gila keren banget. Kita lihat aja ya apakah ada loading mapnya atau enggak nih. Pelan coy, ini tikungannya ngeri nih. Atas tuh enggak ada pembatas jalannya coy. Mantap tuh kan, loading map langsung di situ coy. Kita lihat tembusnya di mana gitu ya kan. Oke kita tungguin dulu coy. Noh langsung di Wonogiri. Jadi langsung sampai coy. Oke lah teman-teman, jadi untuk updateannya itu inilah yang kali ini dari Alien GMP ini coy. Kalau kalian mau modnya langsung aja cek sama-sama linknya ada di deskripsi video coy. Makasih banyak semuanya dan sampai jumpa dengan saya di video-video berikutnya.